أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز آل الرشيد رحمه الله تعالى: طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا، perbezaan antara firman Allah Ta'ala ولتصنع على عيني, agar engkau wahai Musa dirawat dengan pengawasanku atau di atas pengawasanku, dan firman Allah Ta'ala tajri bi'ayunina, yaitu kapal tersebut berlayar dengan pengawasan kami. Annal ayatal ula warajat fi idhari amrin kana khofiya, ayat pertama itu datang untuk menampilkan urusan yang dulunya tersembunyi. Ya, bagaimana kisahnya Nabi Musa itu? Fir'aun menghancurkan anak-anak Bani Israel, yaitu dari kalangan yang laki-laki dibunuh, tapi ternyata Fir'aun yang merawat Musa. Sayyid. Wa ibda'i makana maktuman, dan untuk menampakkan apa yang sebelumnya itu tersembunyi atau tersamarkan. Fa innal atfal, karena anak-anak itu, yaitu bayi-bayi, idka izdaka kanu yataghadzawna wa yusna'una sirra, karena bayi-bayi ketika itu di zaman tersebut mereka diberi makan dan mereka dirawat dalam keadaan rahasia. Falamma arada an yasna'a Musa wa yughadhdhiya wa yurabbiya ala hali amnin wa zuhur, tetapi manakala Allah Ta'ala ingin untuk merawat Musa dan memberikan gizi kepada dia dan sama Yurabi, yaitu merawat dalam suasana yang aman, wa zuhur, dan dalam suasana apa, menang. Dakhalat ala fi al-lafad, Allah Ta'ala memasukkan ala di dalam lafad tadi, ya dakhalat, yaitu alanya dimasukkan di dalam lafad tadi, ala aini, tanbihan ala makna, yaitu untuk sebagai peringatan akan makna yang Allah Ta'ala inginkan ini. Li'annaha tu'til isti'la, karena Allah itu memberikan faedah isti'la, dominasi dan kemenangan. Wal isti'la zuhurun wa ibda', sementara isti'la itu adalah zuhur, yaitu kemenangan. Wa ibda', dan menampilkan, tidak lagi tersembunyi tapi jelas. Ka'annahu yaqul, seakan-akan, faka'annahu yaqul, maka seakan-akan Allah berfirman, wa tusna'a ala amnin la tahta khauf, engkau wahai Musa, engkau itu dirawat di atas keamanan, bukan di bawah rasa takut. Wa dzuki wa dzakarul ain, Allah Ta'ala menyebutkan ain, wa tusna'a ala aini litadammuniha makna riayah, karena mata itu mengandung makna riayah, yaitu perawatan. Wal kala'ah, pemeliharaan. Tayyib, yang lain-lain secara rahasia. Adapun yang Musa, betul-betul apa? Tidak ada satu prajurit pun yang mampu untuk menyakiti dia, karena dia ada di pembaringan Fir'aun. Ajaib. Ya Ramakallah. Apakah berarti Nabi Musa itu hutang budi kepada Fir'aun? Iya, Fir'aun mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwa fa'ata fa'alataka allati fa'alta wa kunta minal kafirin. Engkau berbuat apa yang engkau perbuat, yaitu engkau membunuh seorang Kipti, dan engkau termasuk orang-orang yang kafir, yaitu kafir nikmat. Aku yang merawat engkau, kemudian engkau bunuh bangsaku. Maka apa kata Nabi Musa? Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Wa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abatta bani Israil. Saya ketika itu melakukan itu dalam keadaan tidak sengaja, dhalin, yaitu tidak sengaja. Karena niatnya sekedar apa? Mencegah kejahatan orang ini dari Bani Israil. Ternyata malah langsung mati orang tersebut. Kemudian saya lari dari kalian ketika saya takut kepada kalian. Kemudian Allah memberikan karunia kepada saya sehingga saya menjadikan saya termasuk para utusan. Adapun masalah nikmat yang engkau sebut-sebut kepadaku itu, apa itu? Watilka nikmatun tamunnuha alayya an abatta bani Israil, yaitu sebagai bayaran karena engkau memperhamba bani Israil.
Ini baru bayaran sedikit saja. Sudah berapa ribu Bani Israel yang engkau bunuh, engkau perhamba dan engkau hinakan. Engkau baru merawat satu orang saja, yaitu aku, dan seterusnya. Ini sebagai apa hujah? Yaitu tidak layak bahwasanya Fir'aun menyatakan ini sebagai jasa dia. Tapi ini adalah sebagai bentuk apa? Bentuk kehinaan Fir'aun. Dia ingin sesuatu, tapi ternyata Allah membalik apa yang dia inginkan tadi menjadi apa? Sebab kekalahan dia nantinya. Ini sebagai apa? Sebagai hujah bahwasanya Fir'aun itu bukan Tuhan, bukan sebagai sesembahan. Seandainya dia sesembahan atau Rob, bagaimana mungkin perkara ini luput dari dia? Tayyib. Ini menunjukkan apa? Kedalaman fikih dan tafsir Imam Ibnul Qayyim ala aini ternyata mengandung makna yang sangat mendalam. Kalau sekedar bahasa kita tidak cukup memang. Wa amma qauluh, adapun firman Allah Ta'ala, tajri bi ayunina fa innahu yuridu bi ri'ayatin minna wa hifdh. Allah Ta'ala menginginkan yaitu kapal tadi berlayar dengan pemeliharaan dan penjagaan dari kami. La yuridu ibda'a syai', sama sekali Allah tidak menginginkan yaitu menampilkan sesuatu yang tersembunyi. Perkaranya jelas. Wala izharahu ba'da katam. Bukan pula Allah ingin menampilkan dia setelah dia itu tersembunyi. Tidak ada yang makna yang tersembunyi di dalam kisah apa? Kisah perahu Nabi Nuh. Beda dengan apa? Kisah ajaib. Walaupun semuanya jelas ajaib, tetapi apa? Ada makna yang khusus yang Allah inginkan di dalam kisah apa? Pemeliharaan Nabi Musa. Jelas semuanya adalah ajaib. Taib qal falam yahtajja fi al-kalam ila makna ala. Maka di dalam pembicaraan tadi tentang kisah perahu Nabi Nuh itu tidak memerlukan kepada makna ala, makna istiqla wal zuhur wal ibda, bi khilafi ma taqaddam, berbeda dengan yang terdahulu tentang kisah Nabi Musa. Taib, ini juga kita belum menemukan kalam siapa tadi, Imam Ibnul Qayyim, tapi insyaallah masih kita coba untuk mencari. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.